Ceramah si pertama Bedi tentu kaki sarang si Molje Kiai Haji Taufik Hasyim Serabu Epon dari Palengaan pengasuh pondok pesantren Sumber Anom Pamekasan. De salera Epon waktu sarang tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakian sobong saya jawab. Polengi dimin Kanjeng Nabi pernah rabu kata lemah Sayyidina Ali. Dapat keadaan terlem Kanjeng Nabi ngolok salam. Assalamualaikum. Kecongok di dalam Roma ternyata saya Kanjeng Nabi. Tak jawab. Karena tak jawab, ngolok salam boleh, dukaleh, tak jawab. Ngolok salam boleh sampai telokaleh, tak jawab. Karena tak jawab, Kanjeng Nabi kuber. Keluar Sayyidina Ali, mangken candi kuber. Bama tak jawab, tang salam. Karena salam panikah doa. Salam panikah doa. Sekarang lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Binian sekondi saja. Kita ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Ashab al-fadilah, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren, kenapa? Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-Miftah Kiai Haji Sulaiman Kurdi, semesta keluarga Siaptina Amul Jaaki, seteja pengurus yayasan, kepala madrasah PAUD MA MTS MI Sebatan Kaula Amul Jaaki sareng seteja jajaran dewan guru ben dewan asatid, tak lopah Al Mukarrom Kiai Haji Nuruddin Sidiki cukan bekal aparing mauidhoh hasanah dek kabupaten kaula sareng panjenengan seteja, para kiai, para sepuh, jajaran aparat pemerintah Kecamatan Pasian, Sebatan Kaula Amul Jaaki, wali murid, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah esiang are mangken ten kula sareng panjenengan eparingi nikmat hidayah ban maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga
saat semakin kita bisa apangki, bisa bermuajjahah, bisa bersilaturrahmi, ya tempat kak dintoh, semuka acara wisuda, acara pengajian isiang are semangken, itu tiakiah acara seborokah. Apak tak manfaat fid dini wad dunia wal akhirah kong langkong dekah potrah potrenah pancindengan seuwi disuda yare semangken semuka ilmu seikaule ilembaga pendidikan kak ditoh, itu tiakiah ilmu senafe, ilmu semanfaat, ilmu seborokah fid dini wad dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Senomor dua, selawat sarang salam ngiring aturaki deka kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seka adima kanjeng Nabi, ampun apektah kita semua dari alam jahiliyah deka alam Islamiyah. Para rabu, para hadirin hadirat, sibatan kaulah muljaki, tengkulah ingat debunah Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i ketonang situng kitab adabu, innama yu'jaru fi majlisil ilmi arba'atun. Orang seoleh kenceren nang majlis ilmu arba'atun, panikah bedempak. Bedempak panikah sesuai sarang hadis sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunu khamisan. Dabune Imam Syafi'i, orang seoleh kenceren nang majelis ilmu panikah beda empat. Paseraan nomor situng iki panikah al-muallimu, orang semu semurok, otabah orang semu semulang nang majelis ilmu panapa abai orang semurok panikah seoleh kenceren pertama. Nang sekolahan gurunah panikah oleh kenceren, nang madrasah ustad panikah semorok oleh kenceren, nang pengajian ngak mangken semorok masyarakat semorok marena kinerudin oleh kenceren. Nikah saya pertama kasel kasboy dan kibudak kinerudin marena. Nomor dua al muta'allimu, ingki panikah orang seniat nyareil ilmu. Dari compok berangkat ke tempat pengajian panikah muta'alim. Santri dari compok abalia kapondok panikah nyamanah al muta'alimu. Murid dari compok intar kasakolaan asakolaah panikah nyamanah al muta'alim. Orang senyareh ilmu. Nomor telok al-mustami'u, orang senyidingaki, orang senyidingaki. Jadi makin dapat ke pengajian muntah ngidingaki tak oleh kencer kenceran mun sampai awal cuwal oleh namantan oleh dua lagi mun sampai nyosweh online namantan bu. Halo, online namantan. Online kol senyo sopot renah. Mun senyo sosilake lain boleh teh. Al mustami'. Nomor 4. Al muhibbu. Al muhibbu lahu. Orang selebur. Lebur dekat ilmu. Lebur dekat orang seandai ilmu. Lebur ke bareng si hubungan berilmu. Beristung kitab nyamana kitab pendekah Majma'ul Bahrain. Pendekah beristung hadis situng riwayat ada buaki ku laku nang iswarga. Beda orang
Orang panika nyamanah sebut lagi yang kata panika fulan. Fulan. Orang panika amal lah etempeng ehesabbi malaikat ternyata ting etempeng benyaan amal cubaan. Amal bagusnya sakoni. Saya ketempengan tak imbang. Beran amal cuba. Karena beran amal cuba, maka bi malaikat fulan panikah epa masuk akan neraka. Epa masuk akan neraka. Allah Taala jabu kepada Jibril, Jibril kepada ke malaikat fulan candi epa masuk ke neraka. Apa napa kusteh? Tanya aki Jibril. Apa fulan jadi lambat deng itunya teman tojuk situng majlis ben ulama. Mun fulan lambat teman tojuk situng majlis ben ulama, maka fulan langsung pamasuk ke surga. Debun Allah. Turun malaikat Jibril. Intar ke fulan, ya fulan. Apa ben lambat deng itunya teman tojuk situng majlis ben ulama? Faqala la punten. Ternyata fulan panikah tak teman tojuk situng majlis ben ulama. Fulan panikah ternyata tak teman intar ka pangaji. Iya. Tak mak semak ka pangaji. Iya. Fulan. Ongke berkat Jibril kalangi. Matur da Gusti Allah. Da rem Jibril, jabuna Allah. Anta a'lamu bihali abdika. Gusti ajunan selebih oning da kabada nah fulan. Tanya aki oleh Jibril, jawabna Allah. Apa fulan dia lambat teman ngakan? Lambat neng itunya teman makan fil ma'idah. Neng situng rampatan ben ulama. Mun lambat fulan teman ngakan situng rampatan ben ulama, maka langsung pemasuk ke surga. Toron oleh malaikat Jibril ke fulan. Fulan, apa mun lambat teman ngakan situng rampatan ben ulama? Ternyata lah punten. Fulan tak mak semak kaulat, kaulama. Tak mak semak ke kiai, tak mak semak ke ustad, tak mak semak ke hal-hal si hubungan ben ilmu ternyata. Jusaki kan teman adik ben ulama kan lolos panika. Tengki. Ternyata punten. Akhirah ongke mereka Jibril. Matur Gusti Allah. Dalam Jibril, jawabna Allah. Antah a'lam bihali amtika. Ajunan lebih oning dek kabadana aju dek kabadana kebulan ajunan. Ajunan selebih oning dek kebulan panik. Tanya ki Jibril, jawabna Allah. Siapa nyamana fulan dia? Mun nyamana fulan jadi pada ben nyamana ulama, maka langsung pamasuk ke surga. Nah, panik mereka Jibril tekretek. Hari lolos bulan yang mana pasti pada benya mana ulama turun mereka Jibril atanya ke fulan, fulan siapa nyaman ben pesera nyaman pesera bu ternyata nyaman fulan tak pada benya mana ulama tak pada benya mana ulama sering mungkin Ronaldo lagi sahrukan lagi apa nikah nyaman tak pada bernyaman ulat mungkin apa nikah banyak saya enggak apa nikah orang mun andi anak justru anak apa pada bernyaman artis bahkan anak-anak ngode sama ken jarang yang idolakan para ulama. Menekamar nak kena ngoda semakin kebanyakan futunah pemain sepak bola, futunah artis. Thank you. Neng Jakarta mereka oleh 2 tahun berartis nyaman Lady Gaga di Amerika. Oning sampean. Lady Gaga burung sentra ke Indonesia kurang ditolak di umat Islam. Karena mun ajoget akan bengkang Lady Gaga ini. Akhirnya kenapa? Kauseh. Kaos dari Amerika ekebeka Indonesia. Mun orang ngangkui kaos sambil foto majer sejuta. Ternyata banyak bahkan ngantri. Nikahnya dari waktu satu hari full pernikah. Si terong ngangkusek
ngangku ya kau seledi gaga sampai aku tuh majer sajuta panika banyak nika arti apa-apa. Umat Islam sudah mengidolakan tokoh-tokoh orang luar Islam. Na'udzubil, termasuknya apa nih Pak? Beda orang kecompok bini lahir minta nyama kata kula anak laki bi kula nyamai Abdurrahman tak apa standa mereka tanda punten tak langkong gitu kiai anak apa Pak nyona si begaul sekone nyona si bega Abdurrahman ni kalau tanda padahal nyamah saya paling bagus sesuai hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika nyamah yang disandarkan deka asmana Allah Abdurrahman Abdul Hannan Abdul Haq sangang polo sanga asmana Allah otapa nyamah sesuai kalaben asmana Kanjeng Nabi Al Mustafa Mujtaba Muntaqo panika nyamah sesuai kalaben asmana Kanjeng Nabi otapa nyamah si mengandung doa panika nyamah-nyamah yang dianjurkan sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le abulika cerita kila si fulan panika cek sakingan fulan panika nyaman apa ada bernyaman ulama lolos ke suara thank you akhirah moga boleh malaikat Jibril ke langit dek rumah Jibril cebun Allah ajau malaikat Jibril antah a'lamu bihali abdik ajunan labiyau ningkus teh karena empat sebenarnya telok pertanyaan tada selolos maka pemasuk akan neraka ada bu Allah Ta'ala Jibril kepada ke malaikat ruah fulan soro pemasuk ke suarga masuk ke suarga matur malaikat Jibril aduh kusteh mak bisa apa-apa fulan maki masuk suarga cek dengan telok pertanyaan kita tak lolos arwah Jibril fulan ruah lambak neng itunya teman lebur ke situ orang seorang jiriah lebur ke ulama mun fulan latibi tak lebur ke ulama tapi fulan lebur ke situ orang seorang ke penikah lebur ke ulama ulama penikah orang seandai ilmu khusus ilmu syariat sesemak ke Allah sholat istiqomah ngajar murid ngajar santri andi ilmu pas semak kapan nikah makanya jawabnya Imam Ghazali rahimahullah cek lakar orang mun mateh pas era saos orang mun mateh panikah atinggal lagi telok perkara sedua tak norok sesitu norok dalam kubur sedua tak norok sesitu norok penapaan saya tak norok orang mateh atinggal lagi keluarga ini teman-teman orang mateh atinggal lagi anak atinggal lagi orang tua atinggal lagi laki bini tetang ke teretan sapa-apa tapi tidak ada yang orang akan kubur ini apa itu? Berbeda laki bini dari cinta ke si laki misalnya saling mencintai si laki mati pasti bini orang akan kubur berbeda? Tada oh tapi si bini mati berbeda si laki pasti orang akan kubur tak? Tada malah senang kerenyari apa boleh ini apa itu? Nikah yang pertama. Nomor dua, saya tak norok. Iki panikah. Dunia. Harta. Pekelar orang soki.
Motor banyak, tanana hektaran, romana genteng, mun lamateh tak kareke bakal mukopur. Niki nempatan. Ah, mereka bade cerita. Berestung cerita nang Yaman. Yaman panika negara Arab. Nika bade situng keluarga apa ben anak. Apaan lah sepo anan ki ngudeh soki. Soki. Apaan ngucak? Cong. Sengkok mun mateh mbeun norok kelim kopur. Ana apa, Pak? Engkok takok. Tak sabit-abit beri kok Pak peluare bae. Tiba beri Pak peluare ben keluar tarapa. Abuh punten, Pak. Tanda. Tanda. Eh, paksa Pak kun tanda. Karena tanda si anak andi usul. Tore Pak abri pengumuman. Mun sampian mateh sapa-sapa orang segelem abaringi sampian selama Pak peluari lem kubur, maka tunyana sampian bikuleh sebagai ahli waris bagi kau orang ke mereka separoh. Separoh kalah kuleh, separoh bagi orang ke mereka. Ternyata apaan setuju? Pun beri pengumuman. Beri pengumuman. Berhitung keluarga miskin. Apa ben anak embun mateh. Keluarga apa ni kata andik tunya apa? Kun andik calok. Uning calok. Uning nama tan. Nika akhirah nika siap. Orang mana nika siap? Entar kareng soki ngebele celakar kuleh siap apa ni panjenengan mun mate kelim kubur selama Pak peluareh dengan imbalan separona tunyana sampean ekala kuleh. Engki setuju. Setuju. Ternyata tak abik pas apa sesoki sesowah ni kemate. Mate siap pun. Apaan ni kubur kelim kubur seorang miskin kira orang tua nah siap mengenai lagi lubang apa long cuma beri nak lubang mun pagi kirim nasi ben aing siang kirim nasi ben aing le ketika sesepo panik mateh ekobur orang se ekobur panik peleman orang se ngatarakie panik peleman datang dua malaikat. Dua malaikat panika ternyata tak antar ke si mate. Entar ke Saudi. Neku calok. Thank you. Yurus siapa ben? Kula fulan. Arapa? Kula bareng nikah. Arapa? Kebele sedekah. Jadi apa saya teguk? Calok. Oleh di mah diberi pak. Apa oleh di mah diberi mbah. Yurus kepi. Kebaya apa? Kena tak nyior. Nah tak pereng, mukir kak bungkaan, kadang kebengarek, tapi ibadah. Rakyat oleh secara macam, untur malaikat nyike. Kalau guna, datang boleh si malaikat. Tak antar ke si mate, antar ke si Yurus, apa jadi ya? Calok. Oleh dimah, yang beri pak. Terus calok benih ke Yurus. Sampai bonar, sampai pak peluareh, pakun calok si Yurus. Oleh Pak Peluare, kuburan dibuka, banyak orang nyongok. Banyak orang nyongok. Kerputi Pak orang itu abang buruh mereka. Kubur buka, buruh langsung ke masjid. Mandi Pak ke masjid pas asorlah. Pak nangis. Nah, itu abang tu orang. Sebenarnya itu orang tahu, ada remah cerita di dalam kubur. Kan sebenarnya kata ini. Ternyata, orang sepuluh, orang yang beriah bajang pas ngucak. Enjang kok tak minta adunya. Enjak kok tak minta harta. Arapa? Calok rile. Calok riah situ. He sapa Pak keluar tak mareh. Are gun calok. Mun pas dunya sebenyan ngajar riah berempat tahun. He sapa. Ini kan calok reng mereka. Paham ki? Paham apa nten? Nikah. Tiun pas Honda Vario berempat tahun. He sapa pun kada. Calok situ Pak Peluare tak mak.
tanda menjak tina kok tak minta atunya kun cokop calok wey. Lah panikah teti tunyah panikah tak eke bahkan tunyah panikah ku laku pekalai hesab bi malaikat sampai sedetil-detilnya oleh dimah ike bayi apa ada riyah jam seriyah bimbak ni ke bayi kariyah tak ni ngaleng ketunyah panikah tak ni rohmat bahkan ni hesab lah saya terakhir kemudian yang Ghazali sinarok kalem kopur ike panikah aman kuleban pancenengan setuju mereka bakal mati ya teti sanggup kalem kopur cuma amal ibadah saya teti sanggup termasuk sebisa nambai kenceren ketika kalem kopur ini panikah nak potoh saya kedua ilmu si manfaat nak potoh kada panikah saya ibi sudah sama ken ya jari pemunduk ya jari maca pateha ya jari maca Quran ya jari maca Yasin kulaku pancenengan seta maka nak foto penikah ilmu nah ketika ayaman lagi bakal mengalir dek karing sepon nah siampun seta siampun abeli dek ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala para rabu sifatan kaula mulja'aki tetitan kulah sarang pancenengan odik dengan itunya alakoh siang malam ibadah siang malam sebung lain keangkui tecuan sa'adatud daroin bahagia neng itunya beneng akhirat terkulah sarang pancenengan alakoh siang malam keangkui bahagia neng itunya bunga cemper neng itunya ibadah siang malam asolat apasah azakat asadaka semulai keakui bahagia neng akhirat iki kentoh masuk dek kasuarkana Allah subhanahu wa ta'ala teroh tak teroh masuk suarga teroh tak teroh neng suarga panik pak ki tade orang sesah neng suarga panikah tade orang pegel neng suarga tade orang ngut merengut neng suarga panikah bunga kapi bunga tersenyum agle lagi tapi kan tu ni kula jeleng lagi muan corak sasa-sasa kapti macam dengan menikmati tore latihan detih calon penghuni suarga dermah cepat kipur patenang tersenyum tengi kula maki keterangan neng setung kitab edebu waki neng suarga mereka beda bacaan neng bengla bengas warga panikah beda bacaan anti haramun ala kulli mutakabbirin wa bakhilin wa hasidin bengla bengas warga artinya siapa nikah haram ima soeh pertama orang takabur orang takab nah ini kan tidak saya jawab ini rumah panikah orang takabur yang kipas semangat sebenarnya darma takabur alias sombong beda kantor yang sombong beda tada seran pak coba menceng situng kebe contoh terima. Orang sombong panikah abe arasa paling hebat abe arasa paling pinter abe arasa paling segala-galanya sampai dari abah rasa paling segala-galanya sampai ngekep orang lain inah ini kesombong iblis sombong setan iblis elaknat bi Allah Ta'ala benih yang tak pertajah Allah Ta'ala benih yang pangeran benih tapi yang kena sombong rasa lebih muljah ketimbang Nabi Adam ebakon hormat ebakon asujud ke Nabi Adam iblis tak gelem kena sombong
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Coba iblis, aduh Gusti, Nabi Adam dari celot, kulit dari apoi, maaf kulit surah hormatkan Nabi Adam, lebih mulia kau lah Gusti. Coba iblis, laknat bi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak lebur kau orang sombong. Nomor dua, kasli. Nomor dua, bakhilin. Napa bakhil? Napa bakhil? Cerek. Betul yang cerek kata. Orang cerek mereka nyake ate. Lagi. Nyake ate. Orang cerek mereka tak kira nyambeli ajam. Lagi. Tak kira nyambeli ajam kecuali ajam metabrak sepeda motor buru beli. Ika orang cerek. Makanan nak kena dengan de mereka. Mun bedo orang cerek cek kebai matoah. Anak patah kena diberi napa? Kena cerek. Ini kecukupan bakal jauh di surga. Bakal jauh di surga. Saya terakhir. Wahasidin. Orang hasud. Orang hasud. Orang hasud. Orang nampakkan hasud. Hasud panikah dengki. Hasud panikah dengki. Dalam matengki, tengki panikah cak maturna abe tak terima mun beda orang bunga. Nikah nyamana dengki. Beda orang andik nikmat bi Allah Ta'ala eparingi kuat akibai roma abe pas pegel. Abe pas keateh. Nikahnya mana ha? Hasud. Pokon beda orang lain bunga di nikmat, abe pas tepegeh, pas kek tabu, nikah hasud. Orang nak panikah, bakal apa jauh dari suarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristung cerita, istung waktu Kanjeng Nabi, asolat, lestari asolat berjemaah, pas api datu. Aceramah pas adabu ya sahabat apa mbak entar tawah penghuni suarga engki marinah bekal bedering laki asolat dua rakaat neng masjid lejeriah calon penghuni suarga tingabit pas datang rengi laki asolat dua rakaat adabu Kanjeng Nabi jeriah calon penghuni suarga kalakunah pada kejadian marinah badreng lake apa jang dina dua rakaat jeriah bekal masuk surga sampai terlokal leh pekun orang penikah benus tuh sahabat ini kenyaman Abi Darda penasaran teroningah apa amalareng lake jeriah apa ibadah mak sampai jamin surga ketika pleman itu rok bunte kecompon depak kecompok sahabat Abi Darda ngelok salam assalamualaikum kumsalam leki kulan di parlo anapa kula tokar benepak benembu kula yojuk dicompok dikula tandik ketedungan muni parengaki kula kampung nginep kantoh oh kia tore nah nikah ntar nginep entarah cantibik meneliti daruma ibadana darum bakal aku enak berbenar enak mak jamin suarga nginep tuhur asar meriasar ke masjid bareng-bareng berjemaah Kanjeng Nabi sampai esak meresak peleman pas ada berasa tedung asaret kesampuk sahabat are mak tedung mak tak ibadah kan sepanikan ternyata sampai para subuh sebuah kira-kira sejam buru jaga atau hijud sakadar pas ke masjid pas maus Quran sampai sebuah kesambuk sahabat mak heran orang ini mak bisa karena mesti nak mencari sahabat menikah ada semalam tak tidung seibadah maus Quran karena semalam mesti ternyata sebiasa menjelang sebuah ke masjid sholat sebuah berjemaah berjemaah peleman ada ke sahabat sampai para tuhur peleman ada ke masjid berjemaah boleh
terus benar sampai keluar sahabat panika amit tak lang kong kula balai mana kulunya on sepora anapa kula estonah tak atau karben reng tua darmah kula ingat kula ngidengaki Kanjeng Nabi jelas ada bu sampai telok kali cek panjenengan bekal ejamin masuk surga. Lepas ni kalau teman-teman terlalu meneliti, napa ibadah sampian, napa malam-malam sampian. Le sampian oning tibi teluari ban kula cepat tuan rumah. Kika sepon ibadah kula. Nah, mereka. Toreka bela. Kenapa jauh rahasia aki kula terlalu masuk surga? Punten kukrutan di malam-malam kenapa? Okey pun peleman, peleman sahabat. Mikir-mikir tuan rumah mereka. Mikir-mikir-mikir ingat. Oh iya. Yolok, ingat. Lagi kilo, kula ingat. Mungkin kula jamin surga kira-kira situ. Napa? Kula mulai kini tak toman andi penyakit hasud, tak toman andi penyakit dengki. Mun bertangkeh andi nikmat kula nerok bunga. Mun bertangkeh seneng kula nerok seneng. Mun bertangkeh punya kebahagiaan kula nerok bunga, kula nerok bahagia beni pas tebalike. Panikah. Ha hasud. Tapi mun ki berisi andi penyakit hasud mun termasuk asarke panika bu buah. Kemudian kanjeng Nabi al hasadu yakulul hasanat kama takulun nar al hatobah. Hasud bisa mailang amal bagus pada ben apa yang ngelok kakajuh. Mun terkula ben panjenengan hasud kulaku ya akhirat amal bagus dan kula ben panjenengan bekal eparengaki de ka orang se hasuti. Muntada amal bagus kula berpanjenengan maka amal cuban orang seha suti eparenga kide katen kula berpanjenengan tetih nang iya akhirat orang hasud termasuk orang sero rogi. Para rabu hadirin hadirat sepatan kaula muljaki kirana ka ditoh sebisa dan kula sampaikan karena sejaki bekal bedah kinurudin sebekal abu debu de panjenengan kurang lebih nanya on saporah samuka manfaat menampi ibadah kalresan benka beneran kata menangkah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala mana ibadah kekorangan benka lopoten menangkah kekhilafan benka buduan buatan kaulah tibi Allahul muafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.